Puluhan personil Polres Pringsewu amankan turnamen Bina Karya Cup 2 Pandan Surat. Pringsewu jejak kasus info, klub sepak bola Persikosat berhasil menjadi juara 1 dalam turnamen Bina Karya Cup 2 Pandan Surat 2023 usai menaklukkan Sukoharjo Putra dengan skor 2-0. Dua gol dalam pertandingan yang digelar di lapangan Pekon Pandan Surat Kecamatan Sukoharjo tersebut dicetak oleh pemain Persikosat Emon pada menit ke-1 dan menit ke-10 setelah babak kedua. Tak main-main dalam perbuatan juara tersebut, puluhan personil dari Polres Pringsewu dan Koramil diterjunkan guna mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. Kabak Ops Polres Pringsewu, Kompol Kisron mengatakan bahwa sebelum pelaksanaan pihaknya memberikan himbauan Kamtibmas kepada pengunjung, pemain maupun supporter. Personel ditempatkan mulai dari pengamanan penonton, supporter dan pemain hingga wasit untuk memastikan pelaksanaan pertandingan berjalan dengan aman dan kondusif, ungkap Kabak Ops, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Sementara Ketua Panitia Hari Kuswanto menuturkan, "Alhamdulillah hari ini penutupan turnamen Bina Karya Cup 2 Pandan Surat 2023 sangat luar biasa penontonnya. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Pekon Pandan Surat, Polres Pringsewu, Koramil, Karang Taruna, para pemuda dan sponsor yang sudah mensupport dari awal hingga akhir sampai jumpa di Bina Karya Cup 3 mendatang," kata Hari. Bambang Hartono, jejak kasus dari Pringsewu Lampung, melaporkan. Staf-staf kajajarannya, yang saya hormati, Bang Damir Sukarjo, Kapolres Sukarjo, Pusat Kajaran, yang saya hormati, Askap Pringsewu, yang saya hormati Wakil Bupati Pringsewu Bapak Dr. Fauzi periode 2017-2022, Karang Taruna yang saya cinta saya banggakan serta para undangan yang saya tidak disebutkan satu persatu, atas nama Karang Taruna Pringsewu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada pihak keamanan dan ahli Polres Pringsewu yang dari awal telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan turnamen. Berikut kepada pihak keamanan yang lain seperti Danramin, Kodim, dan lain-lain, kami sekali lagi ucap terima kasih yang sebesar-besarnya. Beratanya dengan penyelenggan, apa yang terjadi? Tandok lagi dikasih pemain belakang, lagi bersih di Marcel Magdan. Sayang bola sudah bergulir tadi melewati seorang pemain. Jadi, dari sini masuk bola, dari sini dibayar masuk pemain belakang, bergulir, umpan ke tengah. Tetapi sayang di halau saja ada seorang pula yang berpunyai 9-9 di tanam, yaitu Kevin. Masih Kevin, dengan lauk ke kirinya. Tetapi tendangan yang menjana bimbing tadi masuk bola, Pariski melakukan bahan serang dia sudah bola sekarang kepada Iwan. Tetapi bola begitu kencang meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam saja untuk Persikosat Sukarjo 1. Lemparan ke dalam ancaman dan dia lakukan jauh ke depan pada sapu kanan nomor punggung 9 yang dituju, ia itu Joko, maksudnya masih Joko. Joko masuk bola, berada seorang poin langsung di halau saja nomor serang sini Samsu Arif meluruh dia di lini tengah. Samsu Arif di tengah Joko saja ataupun tanda kini bawang serang kembali dari Persikosat melebar sebelah kiri, ada nomor punggung 11 di sana yaitu Budi. Nah jadi angka lagi mematuh Iwan, Iwan satu yang jalan, tetapi tendangan Iwan. Harapan kedepannya apa, Mas? Persikosat bisa lebih jaya lagi, lebih maju lagi. Ini supporter yang turun ada berapa ratus? Hampir 400 orang. Dengan Mas siapa? Mas siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.